dari Persik Kediri ini, sebuah umpan yang sangat berbahaya. Ah, sayang sekali kita lihat di sebelah kanan tadi, di mana ada pemain sepertinya Ronaldo ya, yang Ronaldoan, kosong sebetulnya jika dipassing, tapi kenapa memberikan passing ke sisi sebelah kiri ini yang menjadi pertanyaan ya. Ya inilah visi permainan ya, seorang pemain di lapangan ya. Mungkin saat dia pegang bola, wajahnya mengarah ke sebelah kiri ya, sehingga dia tidak melihat ada pemain yang berlari. Betul. Dan lebih bebas di sebelah kanan. Sementara kita tahu bahwa ketika dalam kondisi seperti tadi, pasti kiri kanan itu diisi ya, ya, oleh pemain yang berlari, bergerak tanpa bola. Belum berhasil kali. Oh, baik sekali Dendy mencuri bola tadi dari Bakmas. Sekarang kita lihat Dendy. Oh, sayang sekali diblok tadi. Kita lihat bagaimana tadi Dendy memiliki insting mencuri bola ya, dari Bakmas yang kehilangan keseimbangan tadi. Iya, tapi saat melawan finishing touch, Dendy agak ragu ya. Iya. Dia terlalu banyak dribbling bola sehingga... Ini juga berbahaya. Masih bisa diselamatkan. Oh, terkena tiang gawang tadi. Sebuah tendangan dari Guy dan hampir saja Bayangkara bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan. Kali ini berbahaya, serangan balik ketika dilakukan. Ada Ronaldo, dijaga oleh dua pemain di sini, ke kiri, ke sebelah kanan. Di sana kita melihat ada pemain yang memang akan berkontribusi untuk memberikan passing. Sayang sekali, harus diredam tadi bagaimana pergerakan dari Galih ya. Ya, Galih Akbar. Kita lihat Ronaldo pun juga sangat cerdik ya, ketika dia tidak ada peluang untuk bisa menembus dua pemain dari Bayangkara. Dia mengirimkan passing ke sebelah kanan tadi. Betul sekali. Ya, masih serangan dari Persik sekarang. Ada Lee. Ada Guy. Leon. Ada Malis. Ada Renan da Silva di depan. Oh, baik sekali Bakmas. Dali. Sisi sebelah kanan sekarang menjadi eksplorasi pertahanan dari Bayangkara. Dan dicoba terus oleh para pemain Persi. Tarik ke belakang, peluang, dua peluang tadi ya. Ya. Yang berpotensi bisa menjadi gol dan salah satunya mengenai tiang gawang. Ya, masih belum waktunya ya. Ya. Sepertinya. Kita lihat pemirsa, ini bukan pertandingan yang menjadi pertandingan sisa ya. Ya. Tapi ini pertandingan juga yang disikapi dengan sangat serius oleh kedua tim. Terutama Persik juga tidak mau mereka menjadi tim yang kalah 3 kali di turnamen ini. Ibrahim. Masih Ibrahim. Oh, Ronaldo. Sekarang terlalu kencang. Ini nyapain-nyapain Ibrahim. Ini umpannya ya, agak sedikit nyeksa ya. Lari sana. Sedikit overpower tadi. Betul. Ya. Skenarionya sudah benar tapi sedikit keras tadi. Hingga akhirnya Ibrahim pun juga harus mati-matian mengejar bola tersebut. Lupa harusnya dia pikir Gareth Bale sebelah kanan.